Selamat sejahtera bersama saya Nazlina binti Muhammad Zin dalam Buletin Lada edisi Mac 2022. Okey guys, pelbagai usaha telah Lada jalankan untuk membantu sosioekonomi di Langkawi. Untuk kupasan lanjut, jom kita dengar apa Kak Chang kata. Kita hari ini kita ada dekat bahagian pelaburan dan pemudah cara perniagaan. Hari ini kita nak tanya dekat Cik Wafa pasal bulan lepas, bulan Februari, banyak program berkenaan dengan keusahawanan dan kursus-kursus yang telah dilancarkan dan dijalankan oleh bahagian pelaburan ini. Jom kita pergi sama-sama. Malakah? Jom. Assalamualaikum Cik Wafa. Makluman semua, kita di bawah bahagian pelaburan berdasarkan perniagaan. Kita telah tubuhkan satu unit pembangunan usahawan lah, yang mana kita tengah giat menjalankan program-program bangunan usahawan, yang mana di fasa pertama ni kita adalah program mengenal pasti usahawan-usahawan yang berdaya maju lah. Maknanya kita kumpul database daripada usahawan-usahawan. Untuk program yang di fasa pertama ni, memandangkan kita terlibat dengan PKP, iaitu yang mana operasi perniagaan usahawan ni telah terjejas banyaklah. So usahawan-usahawan ni dah mengalami masalah aliran tunai dan sebagainya. So Bank Islam approach kita untuk dia buat satu skim, iaitu skim mikrobangkit, yang mana dia fokus kepada usahawan underbank, yang mana yang dia punya perniagaan dia tu, maksudnya dia tak layak kalau pergi ikut konvensional, kaedah konvensional biasa. So kita ada buat satu hari setengah sesi lipat urus, yang mana mendapat penyertaan lebih pada 100 peserta. Okey, yang mana yang sesi kedua pula kita adalah dengan kerjasama SME Bank dan juga pihak pemodalan usahawan Nasional Berhad. Yang ni usahawan adalah berskala sederhana. Yang ni target kita juga untuk membantu aliran tunai kepada penggiat industri, travel agent, dengan usahawan-usahawan hotel, motel dan sebagainya, untuk mendapatkan pembiayaan daripada direct daripada bank. So yang ni pun kita dapat lebih daripada 100 penyertaan lah daripada yang selanjutnya lah. Ini ulang tahun karnival, sambutan ulang tahun Lada ke-32. Kita juga buat program bicara usahawan, yang mana kita akan menampilkan Bonda Rosita Ibrahim pada 27 hari bulan ini untuk bagi tips, perkongsian pengalaman, kisah kejayaan dan sebagainya lah. Dan kita juga pada 29 hari bulan ini kita akan buat kursus penghasilan produk berasaskan cendawan, yang mana kita ada sekarang 20 peserta cendawan, yang mana dia akan hasilkan produk hiliran berasaskan cendawan tu. Dia ada produk sos cendawan, dia ada keropok cendawan, sate cendawan, lepas tu paste cendawan dan sebagainya lah. Yang ni kita harap kita usahawan-usahawan ni dapat grab lah. Dan kerjasama daripada usahawan Langkawi memang sangat baik dengan bahagian kita lah. Supaya usahawan-usahawan ini dapat mengembangkan perniagaan dan kita dapat bantu dia ke arah peringkat yang lebih tinggi untuk di berdaya saing di pasaran yang lebih tinggi. Okey guys, seterusnya jom kita pergi UKK bersama Sudiana untuk kupasan topik bagi program Komuniti Cina. Kalau you all nak tahu apa yang menarik tentang program Komuniti Cina ni, jom kita pergi UKK. Terima kasih Nana, hari ini bersama bersama saya Cik Suli di unit Khidmat Corporate dengan edisi Terjah. Jom kita terjah nak tahu lebih lanjut tentang program komuniti. Jom ikut saya. Program Komuniti Cina ni kita adalah program yang kita gantikan kepada program sambutan perayaan Tahun Baru Cina yang memang terdapat dalam kita punya kalender acara komuniti. Walau bagaimanapun
program sambutan tersebut tak boleh dilaksanakan disebabkan oleh kekangan SOP. Jadi kita mengambil pendekatan dengan peruntukan, sedikit peruntukan yang ada, kita gantikan dengan program Prihatin Komuniti Cina, yang mana program ni kita memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan lah. Memangnya kali ini agak unik kita punya pendekatan, yang mana kita menggunakan kaedah berbasikal semasa menyampaikan bantuan tersebut. Jadi seperti yang kita sudah maklum, lokasi-lokasi yang kita pergi ni adalah di kawasan taman perumahan yang memerlukan kita menyelinap masuk ke lorong-lorong. Jadi dengan berbasikal ni kita dapat mengurangkan penggunaan kenderaan, serta selain daripada kita sendiri itu dapat beriadah pada waktu petang. Jadi ini merupakan satu kelainan lah daripada, berbanding daripada sebelum-sebelum ini. Secara amnya, kita berharap komuniti Langkawi dapat hidup dalam keadaan bersatu padu, sejahtera, aman dan juga harmoni. Walau tak kira kita berbangsa sekalipun. Jadi diharapkan dengan sedikit bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban komuniti-komuniti dalam menyambut perayaan yang dilakukan. Event pada 21 hari bulan Februari yang lalu, sempena World Wetland Day, kita mengesyorkan supaya hotel-hotel di Langkawi ini untuk mendorong para pelancong untuk menanam pokok, di mana program yang Langkawi buat adalah One Tea One Tea, iaitu satu turis satu pokok, iaitu One Tourist One Tree. So pada 21 Februari dulu, kita berjaya menanam 150 buah batang pokok bakau, dan dengan penyertaan lebih daripada 200 orang, kita amat berbangga sekali dengan kejayaan itu. Dan seterusnya, kita akan adakan program seperti ini pada setiap minggu yang kita panggil sebagai Joe Mangrove, setiap hari Ahad. Itu adalah program yang kita buat setiap minggu. Tetapi jika ada permintaan daripada NGO ataupun pihak universiti ataupun pihak korporat yang datang ke Langkawi untuk tanam pokok, kita akan shiftkan daripada hari Ahad mengikut kesesuaian hari yang mereka datang. Target kita pada tahun ini adalah 10,000 pokok bakau untuk ditanam. Tapi kita tidak menghadkan hanya pokok bakau, kita juga mendorong untuk menanam pokok buah-buahan dan pokok hutan. So, pokok-pokok ini akan diberi secara percuma oleh Jabatan JPSM, Jabatan Pertanian Sepanjang Malaysia, kerana mereka melihat kegiatan untuk menanam pokok dengan eventually akan reduce the carbon footprint. Setiap pokok yang ditanam akan didaftarkan di bawah satu portal khas, yang mana itu ada tanggungjawab kita di bahagian Jopak. Dan kita setakat hari ini kita dah daftarkan lebih daripada 250 pokok yang ditanam, dan kita ada long way to go untuk mencapai 10,000 pokok. So insyaAllah kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk bukan saja mencapai 10,000 batang pokok pada tahun ini, maka malah lebih lagi kita akan capai, insyaAllah. Terima kasih Suliana dan Cik Syafiq atas perkongsian tentang program Komuniti Cina. Terima kasih juga kepada Cik Azmil kerana sudi berkongsi berkaitan dengan program penanaman bakau. Semoga semua yang dihasratkan akan dapat dicapai. Okey guys, bagi mengakhiri Buletin Lada edisi March 2022, jom kita saksikan paparan pintas lalu.